Kalau ngomongin tentang dunia bawah laut, emang deh passion gue dan Marshall banget guys. Asli setuju gue. Nah, abis mencoba extreme watersport, sekarang kita keliling dunia bawah laut ya bro. Tenang aja, gak usah jauh-jauh. Lokasinya masih di Jakarta juga kok. Penasaran? Ikutin terus adventure kami ya. Tadi lu liat itu gak? Go Light Grouper. Iya, yeah, yeah, grouper. Kerapu, yeah. Go Light Grouper. Ini kayaknya yang paling besar deh. Akuarium paling besar ya. Kayaknya dia nggak nyambung sama yang kolam-kolam tadi. Jadi kayak yeah, kalau lo nyemplung ke sini nih, semua biota yang ada yang paling lengkap di sini tuh ada. Oh gitu ya? Iya. Yeah. Nah, lebih asik kalau kita matrim adventure nyelam di sini, Syah. Diving? Iya, di laut terus. Cobain aja di sini, di akuarium. Bisa selfie-selfie sama ikan-ikan? Nah, gue pengen tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Selama ini kan kita datang jadi pengunjung nih. Kita cuma lihat ada-ada sama ikan. Nah, coba lo bayangin kalau kita ada di sebelah sana, Syah. Oh iya. Asik kan? Diving kali ya. Yoi. Yaudah yuk, kebetulan gue bawa bendera My Trip, My Adventure. Benar, kita kibarin di dalam aja. Benar, okay. Asik. My Trip, My Adventure. Rasa ini milik kita bersama. Dadah. Diving dalam akuarium terbesar di Indonesia, siapa takut? Pengalaman baru dan berbeda nih guys. Pertama kalinya, My Trip My Adventure diving dalam akuarium air laut terbesar di Indonesia. Oke, nah kali ini nih, biasanya kan kita diving di laut, yeah. Tapi kali ini kita diving tempat yang berbeda nih, Syah. Kita diving di SeaWorld. SeaWorld Ancol, yeah. Akuarium. Biasanya kita lihat dari luar, sekarang kita ada di dalamnya, men. Yoi. Ya kan? Kita biasa pengunjung di belakang, sekarang kita di sisi yang berbeda. Sebelum mulai diving, sekarang gue dan Rikas mau ketemuan sama pihak divernya terlebih dahulu nih, guys. Baru pertama turun aja, gue dan Marshall langsung disambut oleh beberapa kerumunan ikan seperti Jack Trevally, Tiga Ikan Pari, Giant Trevally, dan juga Goliath Grouper. Maklum lah ya, kalau biasanya diving di laut lepas, tidak semudah ini untuk kami menemukan beraneka ragam jenis ikan. Tapi karena kita diving di akuarium yang dipenuhi oleh berbagai macam ikan laut, justru ikan-ikan inilah yang menghampiri kami. Tapi seru sih. Pengalaman pertama banget nih buat gue. Nah, ini salah satu kegiatan yang menyenangkan, diving di dalam akuarium besar seperti ini. Kita bisa memberikan makan berbagai jenis ikan yang ada di sini. Mulai dari surgeon fish, eagle ray, black tip shark, dan masih banyak lagi. Wah, ikan-ikannya jadi lebih agresif ya kalau lagi dikasih makan. Tapi untungnya kami juga didampingi oleh teman-teman guide yang ada di sini. Jadi semua aman deh. Ikan-ikan di sini banyak banget dan beraneka ragam nih. Diving di dalam akuarium pun jadi nggak seperti di akuarium, karena nuansanya benar-benar disetting seperti bawah laut, batu-batu yang menyerupai terumbu karang. So quick, hopelessly.
Dan inilah yang ditunggu-tunggu dalam rangka menyambut tahun baru 2017. Gue dan Marshall bersiap mengibarkan bendera My Trip My Adventure di dalam akuarium terbesar se-Indonesia. Walaupun tahun 2016 akan segera berganti, masih akan teringat jelas setiap kejadian yang tidak bisa dilupakan baik dan buruknya. Semoga di tahun baru 2017 ini, program My Trip My Adventure akan selalu menjadi salah satu program yang membawa pengaruh baik untuk pemirsa di rumah agar selalu bisa mencintai alam kita, Indonesia. Program yang akan selalu bertahan dalam memberikan warna-warni baru untuk penggemar setianya dan pastinya selalu bisa menginspirasi kita semua. Happy New Year 2017. Semoga tahun ini akan selalu menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Jaga dan cintai terus negeri tercinta ini yang kaya akan keindahan alam serta budayanya. My Trip, My Adventure. There's to complain about.